Terima kasih Bapak dan Ibu atas kunjungannya ke Makassar dan terima kasih atas terima kasih atas KBRI, atas bantuannya dari KBRI Beirut. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuannya bermanfaat dan KBRI Beirut selalu sukses selalu. Bantuannya KBRI. Terima kasih atas bantuannya. Ternyata KBRI Beirut sangat peduli pada kami. Di keadaan seperti ini pun kami masih dikasih sembako, rendang, dan buat anak-anak, susu anak-anak senang sekali. Terima kasih banyak buat KBRI Beirut dan staf-stafnya. WNI Indonesia mengucapkan banyak terima kasih sumbangan makanan dan memperhatikan kami selama di sini. Selama pandemi ini, mereka sudah menyumbangkan 3 kali sumbangan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Juga ada rendangnya. Ada. Kita dalam hal ini khususnya Pak Bukes dengan para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang belajar di sini, jadi kita ingin memastikan bahwa seperti yang kita arahkan atau tujukan bahwa memastikan kesehatan, keselamatan bagi para mahasiswa maupun WNI lainnya yang ada di Lebanon terkait memang situasi kondisi COVID-19 maupun kemarin terakhir 4 Agustus pasca ledakan. Ada semacam bantuan sosial berupa bantuan logistik, itu isinya sembako, ini mungkin yang 3 kali ya, sama-sama sudah orang juga, dan mungkin ada alat kesehatan atau APD yang lainnya. Sekarang karena kami di bawah oleh karena saking menjaganya, terus juga selalu menginfokan kita untuk kalau keluar dia selalu pakai masker gitu, selalu kalau kemana-mana ya selalu menjaga kesehatan. Apa kabar? Sehat-sehat. Jadi interaksi dengan orang Arab asli juga intensif ya, karena ada ini. Jadi belajar bahasa Arabnya nggak bisa. Masak bareng-bareng. Ya, masak sendiri. Iya, oh, enggak ada tukang masaknya. Ada tuna, ada sarden, terus kemudian ada ini juga. Coba dilihat ini, Pak. Ada susu juga. Jadi ada susu. Yang penting inilah. Ya. Demi makanannya mahasiswa. Setiap dus berapa Indomie? Indominya ada 10 pack, Pak. Setiap dus? Iya. Setiap dus satu orang kan? Iya. Ya, jadi itu satu bisa untuk orang. Biskuit, Pak. Ah, biskuit. Biskuit, ada susu. Terus ada susu, ada madu. Ini apa ini? Minyak goreng. Terus bansos dari KBRI untuk saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya minimal nggak belanja untuk beberapa minggu lah, nggak sampai beberapa tahun, beberapa minggu. Dengan ucapan Bismillah saya menyerahkan bantuan sosial untuk mahasiswa Tripoli. Jadi hari ini kami mendapatkan bantuan dari KBRI. Terima kasih banyak Pak Kubes dan juga beserta para staf yang telah memberikan kami bantuan. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan juga kegiatan KBRI banyak program yang membantu mahasiswa dan juga WNI kedepannya. Kita dari mahasiswa Tripoli, alhamdulillah kita dapat bansos dari KBRI Beirut Indonesia, dan alhamdulillah sangat membantu sekali kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Membantu kami dalam bahan pokok karena memang agak susah ya, ini lagi krisis ekonomi di Lebanon ini karena semuanya jadi mahal. Jadi ini ya, alhamdulillah bisa bantu kita di sini bertahan. Terima kasih. Ada rendangnya. Jadi kerasa masih 17-an. Selamat ini ya menikmati rendang. Tadi udah lama banget ya makan rendang. Jangan ke tempat-tempat rame dulu. Rajin pakai itu masker. Rajin cuci tangan. Memberikan bantuan sosial, paket logistik, khususnya ini masih ada kaitannya sama yang kemarin COVID-19 karena masih pandemi kan masih belum selesai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami sangat senang mendapat kunjungan dari keluarga besar KBRI Beirut, kedutaan di Indonesia yang ada di Beirut, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan ini. Jadi serasa kami berkumpul dengan keluarga kami, kemudian dan ini bentuk bantuan yang sangat membantu untuk kami, alhamdulillah. Ini kami ucapkan terima kasih kiranya bagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yang hari ini bisa berkunjung bersilaturahim ke Akkar, bersilaturahim dengan anak-anak mahasiswa, para mahasiswa sekalian. Kedua, memastikan saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, aman, Dan yang ketiga, kami menyerahkan sekedar bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara sekalian yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu kita. Wah, ini hand sanitizer, ya. Teh, ini teh itu ya. Terus ada masker yang dipakai ya. Nih, Mia setiap dos berapa? 10? 10. Ini biskuit juga, biskuit. Ini minyak apa ini? Goreng. Oh, minyak goreng. Minyak goreng ini susu. Wah, ini harus nggak apa-apa ini. Cuma saya kalau minum susu sering main spek. Ah, madu. Asifa. Kornet. Sarden. Wah, cukup lengkap lah. Ada di bawah sini juga ada tuna juga, Pak. Oh. Oh ya, ini ada setiap dos ada beberapa ini. Ada tuna. Ah, ini ada tunanya juga. Ya, ada beras. Ada apa lagi ya? Gula. Minyak udah. Ya. Oke, good. Ada rendang juga? Ada, Pak. Ah, juga ada rendang. Ini Pak Es terutama orang Sumatera. Saya Fadis Taufirudin, saya mahasiswa Beirut University, cabang Akkar. Tahun terakhir alhamdulillah. Saya mewakili teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Kubes dan para staf di Kedutaan KBRI yang menyalurkan bantuan kepada kami. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena memang sekarang kita mengalami sebuah masa pandemi yang sulit bagi kita untuk keluar dan untuk mendapatkan semuanya. Terima kasih buat KBRI. Senang bertemu dengan saudara sekalian dan sekarang kami minta pamit karena nanti masih ada mampir di warga negara Indonesia di sini. Kami minta pamit dan baik-baik selalu, rukun-rukun selalu. Ini kita bersama-sama dengan para mahasiswa Indonesia yang berada di Akkar. Jaraknya kira-kira 2 jam dari kota Beirut. Kita mengunjungi para mahasiswa dan kita sudah bertemu dan memastikan keadaan para mahasiswa aman, sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih.